Tiga sekeluarga meninggal dunia dalam kejadian kebakaran di Klang. Mangsa maut Pua Yok Moi, 70 tahun, Sun Si Eng, 54 tahun dan Ang Kar Hian, 22 tahun yang juga orang kurang upaya ditemui rentung dalam dua bilik tidur rumah kayu terbabit. Seorang lagi mangsa, Ang Cheng Kiat, 55 tahun, melecur 50%, manakala dua lagi ahli keluarga mereka, Ang Kar Chin, 27 tahun dan Ang Kam Siu, 30 tahun, berjaya menyelamatkan diri. Menurut penolong pengarah operasi bomba Selangor, Hafisham Muhammad Nur, kebakaran dilapor berlaku pukul 3 pagi. Sebaik tiba, bomba mendapati api sudah marak. Didapati di sini kebakaran melibatkan ada mangsa lah. Ada tiga orang mangsa meninggal lah. Dan juga satu melecur telah dihantar ke hospital Kelang dan juga dua lagi selamat. Dua lagi selamat, tidak cedera pun. Kebakaran turut merebak ke kediaman bersebelahan. Tiga buah kereta yang diletak berhampiran turut terbakar. Api berjaya dikawal dalam tempoh setengah jam. Punca insiden sedang disiasat.